supirnya di bawa ke polsek. Tasik Serang bis 2000 R27. Ayo tebas, ini jam sabar aja. Tasik Cimahi bis Budiman 3M40. Bis Damri itu jual mana nih, baru lihat ya. Nah, ini merupakan jalur cepat di wilayah Pasir Huni di mana banyak kendaraan yang overtake di sini. Ada Budiman dari Tasik menuju Cikarang 3E204. Daerah Pasir Huni, jalan raya Pasir Huni, jalur Ciawi Pamoyanan. Informasi untuk lalu lintas terpantau normal. Belum ada informasi lebih lanjut. Tasik Depok bus Budiman 3E222. Tasik Tangerang 3E136. Budiman lintas di kawasan Pasir Huni. Sugeng Rahayu. Tasik Bekasi Budiman 371. Kecelakaan tunggal truk nabrak pohon di wilayah Ciawi, jalur Ciawi Pamoyanan di dekat toko besi dekat SMA Negeri 1 Pasir Huni.
Itu kabin depannya lumayan cukup parah menghantam pohon, dan untuk drivernya dibawa ke puskesmas karena mengalami luka-luka. Supirnya baru pulang dari puskesmas, belum dievakuasi karena memang terhimpit dan harus jangan tidak bisa menggunakan derek menurut informasi. Di bagian kaca depan pecah Hino 500 zombie. Jalan. Tasik Jakarta di Doa Ibu. R24. Ya. Bersama Budiman Tasik Bandung di IL236. Tasik Cikarang. R18. Menjang menuju keramaian lalu lintas agak sedikit tersendat, tapi tidak menimbulkan kemacetan. Demikian informasi di pagi hari ini, edisi Sabtu 7 Agustus 2021, terjadi kecelakaan tunggal sebuah zombie ya, yang biasa mengangkut pasir dari Galunggung. Ini dari arah Bandung menuju kawasan Tasikmalaya. Jadi kecelakaan sekitar jam 5 pagi hari ini. Kecelakaan diakibatkan karena mungkin kelelahan ataupun sedikit mengantuk. Tasik Lebak Bulus di Prima Jasa.